Kita kembali ke channel ini, sahabat YouTube semua. Ini adalah mesin TV Polytron dengan kerusakan mati total ya, sahabat YouTube. Jadi untuk output tegangan di bagian scoder-nya ini tidak ada, alias nol volt. Kita buktikan. Saya akan mencoba terlebih dahulu. Mari, silakan disimak. Dan sebelum kita mencoba, langkah baiknya kita lepas terlebih dahulu jalur B plus ke bagian playback ya, sahabat YouTube. Jadi di sini saya akan lepas chamber yang menghubungkan B plus ke playbacknya untuk kita memastikan nanti tegangan B plus normal atau tidak. Oke, sahabat YouTube semua, sekarang sudah saya putus ya untuk chamber ke bagian bebasnya. Lalu kita siapkan ohmmeter untuk mengukur tegangan. Kita sambungkan ke AC PLN. Di sini tegangan AC PLN sudah masuk ya, sahabat YouTube. Kemudian kita cek tegangan di elko 400 volt. Sini sudah kedeteksi tegangan masuk 239 volt ya, sahabat YouTube. Kemudian kita lanjutkan mengecek tegangan B plus di elko 160 volt. Di sini hanya kedeteksi sekitar 1 volt. Kemudian kita matikan AC PLN-nya, lalu kita cek tegangan di elko 400 volt. Di sini tegangannya tersisa ya, sahabat YouTube. Jadi untuk tegangan di elko 400 voltnya tidak bisa menjadi 0 volt setelah kita matikan sambungan arus AC PLN-nya. Jadi di sini kita akan cari tahu apakah yang menjadi penyebabnya ya, sahabat YouTube. Marilah kita simak. Jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video update terbaru, video bermanfaat dari channel ini. Oke, kita lanjutkan ya, sahabat YouTube. Kita akan mengecek beberapa tegangan. Di sini sudah saya nyalakan kembali. Lalu kita cek tegangan yang melewati R474K. Di sini kedeteksi 6 volt. Dan kita cek di pin gate bagian fed regulator ini kedeteksi 2,7 volt ya, sahabat YouTube. Jadi ini menurut saya sedikit drop ya. Seharusnya di sini normalnya sekitar 4 volt sampai dengan 5 volt. Marilah kita simak, sahabat YouTube. Saya akan mencari apakah yang menjadi penyebab tegangan output sekundernya tidak ada sama sekali ya. Kita matikan terlebih dahulu dan kita cek R474K yang ada di sini. Kita pastikan ini normal. Saya akan mengukurnya terlebih dahulu. Di sini tidak bisa kedeteksi ya, sahabat YouTube. Jadi kita harus lepas terlebih dahulu untuk memastikan resistor ini dalam keadaan normal atau tidaknya. Di sini sudah bisa kita lepas ya, sahabat YouTube. Ini untuk resistornya. Saya cek terlebih dahulu. Marilah kita simak apakah ini normal atau tidak. Nah, di sini kedeteksi 481K ya, sahabat YouTube. Saya rasa ini masih bisa digunakan, atau mungkin untuk saran saya, bila ragu bisa digantikan dengan resistor yang lain dengan nilai yang sama.
Jadi untuk resistor ini saya akan kembalikan. Kita pasang kembali. Oke, sahabat YouTube, kita lanjutkan. Di sini resistornya sudah terpasang. Kemudian kita cek juga R yang terhubung ke resistor 474K tadi. Di sini ada resistor yang bernilai 22K. Kita cek terlebih dahulu. Di avometer kedeteksi normal 22K. Kemudian kita akan cek resistor itu yang sebelahnya. Maksud saya R yang bersebelahan dengan dioda. Di sini ada R47K kedeteksi 39K. Dan saya rasa ini juga normal. Di sini karena terhubung dengan komponen lain. Apabila kita ragu, kita lepas dan kita ukur untuk memastikannya. Kemudian di sini ada sebuah dioda yang setelah saya cek deteksi normal juga, sahabat YouTube. Akan tetapi untuk tegangan yang melewati R474K tadi kedeteksi 6 volt ya. Seharusnya di situ ada tegangan 6,8 volt. Jadi untuk selanjutnya kita akan lepas dan kita gantikan dioda ini, yaitu dioda pembatas ya, 6,8 volt. Sudah bisa kita copot ya, sahabat YouTube. Jadi ini diodanya, dioda zener 6,8 volt. Langsung kita gantikan aja dengan yang baru. Oke, sahabat YouTube, di sini untuk dioda tadi sudah saya ganti ya, sahabat YouTube. Jadi kita tinggal mencobanya di sini. Saya akan sambungkan ke AC PLN untuk kita lakukan pengecekan tegangan. Marilah kita simak. Sekarang sudah tersambung ya, sahabat YouTube. Kita cek tegangan untuk AC PLN. Kita cek apakah sudah masuk. Sudah ada ya, sahabat YouTube. Kemudian kita ke skala DC. Kita cek tegangan di LK 400 volt. Kedeteksi 247 volt. Kemudian kita cek tegangan setelah R474K. Di sini apakah ada perubahan? Dan di sini sudah berubah, sahabat YouTube. Tegangannya adalah 6,7 volt yang tadinya 6 volt. Selanjutnya kita ukur tegangan B+, sepertinya untuk power supply ini sudah bekerja. Kita cek tekan B+ ya, sahabat YouTube, kita perhatikan. Di sini sudah ada tegangan 112 volt. Jadi untuk tegangan B+-nya sudah keluar dengan kita mengganti sebuah dioda tadi di bagian primer. Jadi di sini saya simpulkan bahwa dioda tadi dalam keadaan setengah short ya, sahabat YouTube. Dan dapat kita ketahui dengan mengukur tegangan yang ada di jalurnya tadi. Walaupun dioda tersebut kita cek masih dalam keadaan normal, tidak short. Dan selanjutnya kita akan mencoba televisi ini apakah sudah bisa menyala atau belum. Kita simak, sahabat YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Yang belum subscribe juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video update terbaru, tentunya video bermanfaat dari channel ini.